Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas organ pencernaan pada hewan dan manusia. Sebelum saya memulai pelajaran ini, lebih dahulu anak-anak mempersiapkan ya sebelum pelajaran dimulai. Pembelajaran hari ini kita akan membahas organ pencernaan pada manusia, yang dimana terdapat organ mulut, gigi, organ kerongkongan, lambung, usus halus, alat pencernaan usus besar, anus, dan seterusnya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan dari organ mulut, yang dimana terdapat bagian tubuh yang berfungsi sebagai pintu masuknya suatu makanan ke dalam tubuh manusia. Jadi kita itu setiap makan pasti melewati mulut, dan disitulah terjadi sebuah penghancuran makanan. Dan yang kedua itu gigi ya. Mungkin ada-ada di sini juga semuanya udah mempunyai gigi ya. Nah, dari situ kita setiap memakan makanan pasti makanan tersebut akan dihancurkan oleh gigi tersebut. Seperti yang sudah diketahui bahwa gigi ini memiliki fungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi halus. Dengan proses tersebut memungkinkan enzim-enzim pencernaan akan lebih cepat dan mudah dalam mencerna makanan tersebut. Jadi setelah makanan dihaluskan oleh gigi, enzim-enzim tersebut dapat diserap oleh tubuh dan dicerna oleh lambung. Kemudian organ kerongkongan. Nah, sebelum makanan tersebut langsung masuk ke dalam lambung, makanan tersebut terlebih dahulu melewati kerongkongan, yang dimana kerongkongan yaitu sering dikenal dengan efagasus, yaitu saluran penghubung antara rongga mulut dengan bagian lambung. Jadi kerongkongan itu adalah sebuah alat yang dimana sebuah organ tubuh yang dimana tersambung dengan lambung. Jadi kerongkongan ini langsung tersambung ke lambung. Dan kemudian di sini ada lambung. Nah, kita kan membahas lambung, yang dimana organ lambung atau yang lebih dikenal dengan istilah vertikulus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri dari rongga perut yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Nah, jadi lambung yang kita miliki sekarang itu posisinya berada di sebelah kiri, dan lambung tersebut berfungsi sebagai alat pencernaan. Dan lambung sendiri pun terdiri dari 3 bagian. Ada bagian atas yang disebut dengan kardiak, bagian tengah yang membulat, dan pada bagian bawah yang bernama pylorus. Nah, ini yang disebut sebuah susunan-susunan dari lambung tadi. Selanjutnya usus halus, yang dimana usus halus atau sering dikenal dengan istilah intes
Nium ini merupakan tempat penyerapan sari makanan dan juga sebagai tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Jadi sebelum ke lambung, sebelum ke usus halus, makanan tersebut akan dihaluskan, kemudian disalurkan ke usus halus, dan terjadilah proses pencernaan yang paling panjang. Dan disitulah yang dinamakan penyerapan enzim yang mungkin sering dikenal dengan vitamin. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya sudah membagikan buku LKS tadi. Mungkin anak-anak bisa memperhatikan apa yang terdapat dalam gambar tersebut. Dibaca ya dan dicermati ya. Nah, baik, untuk selanjutnya dari penjelasan tadi kita sudah mengetahui yang dinamakan dengan organ-organ pencernaan, yang dimana pada dasarnya seluruh dari organ ini adalah sebuah proses penghancuran makanan yang dimana pada bagian-bagian tertentu terdapat fungsi-fungsi yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, untuk itu kita semua wajib mengetahui hal ini, karena kenapa dalam proses pencernaan seperti ini mungkin membutuhkan banyak waktu yang dimana makanan tersebut agar dapat diserap oleh tubuh. Mungkin dari kalian ada yang sudah mengerti? Jika sudah mengerti, mungkin pelajaran hari ini sampai di sini saja. Mungkin apa yang ibu sampaikan, bila ada kesalahan dimaafkan. Dan untuk ketua KM, silakan untuk bersiap-siap pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.